kaki. Polisi Unidade Fronteira dan Valintil Forsa de Veja Timor Leste menangkap 13 warga persaudaraan setia hati Trate yang melakukan pengesahan warga PSHT di negara Indonesia. 13 warga persaudaraan setia hati Trate ditangkap oleh polisi Unidade Fronteira dan Valintil Forsa de Veja di tempat yang berbeda. Delapan orang ditangkap di desa Ayasa itu kecamatan Balibo, empat orang ditangkap di Akadiru Larantunu dan satu orang ditangkap di desa Tapomemo. Komandan Unida Polisia Fronteira mengatakan empat orang warga persaudaraan setia hati Trate ditangkap pada hari Kamis jam 4 pagi di Akadiru Laran Tunubibi. Delapan orang ditangkap pada pagi hari di desa Ayasa itu dan satu orang ditangkap pada jam 2 sore, 13 tersangka persaudaraan setia hati terate tersebut akan diinvestigasi oleh Komandan Distrik Bobonaru.